Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana menilai penyelenggara dan warga yang mengikuti vaksin COVID-19 adalah pahlawan. Disebut pahlawan karena mau berjuang agar pandemi COVID-19 cepat berakhir. Saat ini pemerintah Kota Bandung terus berjuang agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Pemerintah Kota Bandung terus berupaya agar kasus COVID-19 terus menurun, salah satunya dengan menggelar vaksinasi agar tercipta kekebalan kelompok atau herd immunity. Wakil Wali Kota kembali mengingatkan warga yang telah divaksin tidak abai dengan protokol kesehatan, karena orang yang baru disuntik vaksin tubuhnya sedang lemah dan rentan terpapar. Setelah divaksin justru semua harus ketat menerapkan protokol kesehatan. Karena vaksin Sinovac yang diberikan butuh waktu membentuk antibodi selama 1 hingga 2 bulan. Yana menegaskan harus lebih berhati-hati setelah divaksin tidak menjadi Superman. Setelah antibodi terbentuk, badan kita mengenali virus COVID-19 dan bisa melawan.